Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobatku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini jumpa lagi sama Pak D, bakul bakso keliling yang baik hati dan tidak sombong. Akan merangkum alur series drama kolosal yang dirilis sekitar tahun 2000-an yang dibintangi aktor ganteng Adjie Pangestu. Mari kencangkan sabuk celananya, jangan lupa segelas kopi hangatnya, dan bakso daging yang super lezat, biar lebih asik lagi nyimak alur filmnya. Dan yang belum subrek, di subrek dulu ya, biar Pak De lebih semangat lagi untuk review alur filmnya. Oke sob, mari kita simak alur filmnya, capcus sob. Kisah berlanjut ketika Raga dan Pipit kekasihnya sedang asik memilih kain baju pengantinnya. Tiba-tiba ada tiga orang pendekar yang lewat menuntun kudanya. Tetapi yang menjadi perhatian dan bikin kaget Raga yaitu di antara pendekar itu ada sosok pendekar wanita yang cantik yang ada di dalam mimpinya, yang membuat Raga penasaran dan terus memperhatikannya. Pipit yang sadar dan mengetahui Raga sedang memperhatikan ketiga pendekar itu, dia tidak menaruh curiga, lalu mengajak Raga untuk memperkenalkannya. Pipit yang menyangka kalau Raga hanya ingin seperti para pendekar itu, lalu mereka pun menghampiri ketiga pendekar itu yang sedang beristirahat. Mau jadi pendekar ya? Ya sudah Nyai, permisi ya. Ayo kan? Kan? Kakak? Oh iya, kan? Terus bagaimana? Sekarang baik-baik saja? Sesampainya di depan ketiga para pendekar itu, lalu dengan polosnya Pipit mengajak kenalan, sekaligus mengenalkan Raga kepada ketiga pendekar itu, yang bernama Surobajul dan Kidemang Surajati. Tetapi betapa terkejutnya Pipit ketika pendekar wanita itu belum menyebutkan namanya, Raga sudah menyebutkannya Dewi Sumbi. Lalu Pipit menjadi resah dan kesal serta khawatir dan mengajak Raga untuk segera meninggalkan tempat itu. Sementara ketika pendekar itu yang melihat kelakuan Pipit, mereka cuma tertawa. Rupanya kalian sudah saling kenal, ha? Permisi Tuan Pendekar, ayo kan? Sementara itu Pipit yang penasaran dan ingin mengetahui siapa sebenarnya Dewi Sumbi, dia pun terus mendesak Raga untuk berterus terang agar terbuka dan mengatakannya siapa sesungguhnya Dewi Sumbi. Karena Pipit sudah mulai curiga dengan cara Raga seperti sudah mengenal Dewi Sumbi, pertengkaran pun terjadi antara sepasang kekasih itu. Raga yang berusaha untuk menghindari pertanyaan kekasihnya terus dipaksa oleh Pipit. Raga takut kalau dia berterus terang dan menceritakan lagi mimpinya akan merusak hubungannya dengan Pipit. Tetapi karena terus dipaksa, akhirnya Raga mau tidak mau dia pun berterus terang dan mengatakan lagi tentang mimpinya. Mahal ini sehingga akan berakibat pada hubungan kita. Kenapa? Saya kan hanya ingin tahu, Kang, di mana Kakang bertemu dengan perempuan itu? Di mana, Kang? Di sumur tua. Wanita itu yang Kakang nikahi dalam upacara Nini Pelet. Kakang pernah menceritakannya pada Dek Pipit. Kakang sendiri tidak kenal siapa dia. Waktu itu, Dek Pipit bilang itu hanya sebuah mimpi. Pipit yang mendengar apa yang dikatakan Raga, dia pun sangat kesal dan marah. Lalu pergi meninggalkan Raga. Di malam harinya ketika Raga sedang tidur, tiba-tiba ada cahaya masuk ke dalam tubuhnya.
Dan ia pun bermimpi lagi bertemu dengan Dewi Sumbi. Lalu mereka berdua asik bermesraan dan memadu kasih. Raga sudah tidak ingat lagi akan calon istrinya Pipit Kadarsi yang sebentar lagi akan dinikahinya. Ketika mereka sedang asik bermesraan di atas perahu sampan di tengah danau, muncul seekor ular yang sangat besar yang membuat mereka kaget dan ketakutan. Lalu ular itu membelit Raga dan Dewi Sumbi yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Nyai, ular Nyai. Iya, Papa. Besar sekali. Lalu ketika Raga terbangun dari mimpinya dan kaget karena merasakan haus yang luar biasa dan merasakan tenggorokannya sangat panas, akhirnya Raga meminum air yang ada di dekatnya. Akan tetapi setelah sekian banyaknya Raga meminum air itu, tetap saja rasa hausnya sama sekali tidak hilang dan makin menjadi-jadi. Sementara Nini Pelet yang terus memperhatikan Raga, dia pun tertawa sangat senang. Aneh, kenapa rasa hausku belum juga hilang? Cerita beralih, Pipit yang sedang sibuk bersama keluarganya untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Raga sangat senang dan semangat untuk membantu ibunya. Karena Pipit sebentar lagi akan bisa merasakan bagaimana indahnya malam pertama bersama Raga yang sangat ia cintai. Ketika Pipit sedang asik bercerita dengan ibunya, dia pun kaget karena kedatangan Raga yang tiba-tiba. Lalu ia pun menghampirinya. Pipit merasa heran dan khawatir karena melihat Raga kekasihnya yang terlihat pucat dan menahan rasa sakit. Lalu Pipit bertanya kepada Raga. Lalu Raga menjelaskan apa yang dia alami di dalam mimpinya. Ibunya Pipit yang mendengar cerita calon menantunya itu, dia pun menjadi curiga dan takut bahwa ada orang yang mencoba untuk membunuhnya dengan kekuatan gaib. Lalu ibunya menyarankan mereka agar segera berobat kepada Kiai Somat. Lalu Pipit dan Raga akhirnya berangkat menuju rumahnya Kiai Somat. Tenggorokan saya panas dan haus luar biasa. Aduh, penyakit apa ya, Pit? Jangan-jangan penyakit kiriman. Maksud ibu, ya penyakit karena kekuatan gaib, Pit. Kamu kan cantik, kamu disukai banyak pemuda, bahkan juragan-juragan yang kaya raya pun suka padamu. Dan sekarang kamu mau menikah dengan Raga. Jangan-jangan dari sekian banyak pemuda itu ada satu yang ingin mencelakai Raga. Bagusnya bagaimana ya, Bu? Sebaiknya, ibu rasa kamu ke rumah Kiai Somat. Ibu dengar dia... Ketika mereka berdua sampai di rumahnya Kiai Somat dan mengatakan maksudnya untuk berobat, Kiai Somat yang ternyata sudah mengetahui akan kedatangannya Raga dan terus mengasah goloknya, bukannya mengobati tetapi malah dia menyerang Raga dan mau membunuhnya. Karena Kiai Somat telah mengetahui kekuatan Raga yang ada di dalam tubuhnya. Lalu pertarungan pun terjadi antara Kiai Somat dan Raga. Pipit yang berusaha untuk menghalanginya tidak sengaja terlempar dan pingsan. Hingga membuat Raga sangat marah karena melihat kekasihnya terluka. Lalu dengan kekuatan gaibnya Nini Pelet yang ada di dalam tubuhnya, Raga menyerang Kiai Somat hingga keteteran dan beberapa kali kena serangannya Raga. Tetapi ketika Raga mau menghabisi Kiai Somat, tiba-tiba ada orang yang menolongnya dan membawa Kiai Somat yang terluka.
Minggir! Jangan! Perbuatanmu harus dibalas! Perbuatanmu harus dibalas! Aku sudah menduga di dalam dirimu ada kekuatan ini, Pelet. Kau harus mati, Kiai Bodoh. Tidak seorang pun yang mengetahui kekuatan rahasia ini, Pelet, akan dibiarkan hidup. Di sisi lain, Kiai Somad yang sedang terluka parah terlihat sedang diobati oleh seorang kiai yang menyelamatkannya. Ternyata dia adalah sahabatnya Ki Buyut Manguntapa. Lalu dengan kekuatan ilmunya, Ki Buyut Manguntapa berusaha untuk mengobatinya dan mengeluarkan racunnya Nini Pelet yang digunakan oleh Raga. Dan dengan kesaktian Ki Buyut akhirnya bisa mengeluarkan racun yang diderita Kiai Somad. Lalu Kiai Somad menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Ki Buyut Manguntapa, yang ternyata dia juga sudah mengetahuinya. Akhirnya mereka berdua memutuskan akan mencari lagi Raga setelah Kiai Somad benar-benar sembuh dari lukanya. Terima kasih atas pertolongan, Kiai. Kemana pemuda itu pergi? Saya tidak tahu, Kiai. Saya membawa Kiai secepatnya. Takut pemuda itu mengejar kita, Ki. Kita harus mencarinya. Gadis itu dalam bahaya. Tapi tidak sekarang, Kiai. Kiai harus istirahat dan menyembuhkan luka dalam Kiai. Bagaimana perasaan Kiai sekarang? Alhamdulillah, saya sekarang merasa lebih segar. Tapi Kiai harus tinggal di rumahku. Aku akan berusaha mengobati Kiai. Saya hanya merepotkan Andika saja. Biarlah, luka ini ahan. Aku malah menderita penyakit aneh seperti ini. Sementara itu, Raganata yang membawa Pipit ke rumahnya, dia merasakan terus haus dan panas di tenggorokannya. Rangga sungguh sangat menyesal dengan apa yang telah dialaminya dan merasa kasihan sama kekasihnya. Lalu Raga di dalam penyesalannya, dia pun teringat dengan pengalamannya di masa lalu, di mana dia pergi ke Gunung Kidul dan menemukan seorang wanita yang tergeletak mati. Lalu Raga mendekatinya. Ketika Raga sedang berada di dekat wanita itu, tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang. Dan ketika melihat wanita itu sudah mati, dia pun sangat marah. Dia mengira kalau Raga lah yang telah membunuhnya, karena tidak ada orang lain lagi selain Raga yang berada di situ. Ternyata wanita itu calon istrinya yang bernama Nyai Sumbi. Lalu Raga menjadi sasaran kemarahannya dan habis dihajarnya oleh pemuda itu dan anak buahnya. Hei, hentikan! Malu sedikitlah kalian. Andika orang terhormat, dikenal sebagai pendekar pilih tanding. Apa pantas mengeroyok orang ini berlima? Andika, jangan ikut campur. Ketika Raga sedang dihajar oleh pemuda itu dan anak buahnya, muncul Kiku Dali dan langsung melerainya. Ternyata pemuda itu bernama Jail Singgi, seorang pendekar sakti yang kaya raya yang cukup disegani di desa itu. Kiku Wu yang melihat Raga babak belur, dia pun membawanya untuk memeriksa Raga. Kalau memang Raga bersalah, nantinya akan dihukum.
Sementara itu, Jail Singgih dan anak buahnya tidak bisa berbuat banyak karena mereka tahu kalau mereka sampai melawan Kikuwu akan berurusan dengan Kesultanan. Aku tidak menjamin rahasia kita akan tetap tersimpan, juragan. Setelah kepergian Kikuwu Dalih yang membawa Raga, Raden Jail Singgih yang masih penasaran dan sangat kesal sama Raga, dia tetap punya keinginan untuk membunuhnya. Karena dia tetap menyangka bahwa Raga yang telah membunuh Nyai Sumbi calon istrinya. Lalu dengan anak buahnya, Raden Jail Singgih mengatur siasat agar bisa membunuh Raga dan membawanya dari rumah Kikuwu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengubur dulu mayatnya Nyai Sumbi. Tetapi Raden Jail Singgih dan anak buahnya sangat terkejut ketika melihat mayat calon istrinya sudah hilang dan mereka pun berusaha untuk mencarinya. Tidak! Bukan begini caranya menegakkan keadilan! Kalau kalian yang mengadili, pastilah pengadilan berdarah! Kurang ajar! Tutup mulutmu! Mayatmu! Dobrak pintunya! Sementara itu Raganata yang menjadi tahanan Kikuwu sangat kaget ketika melihat Raden Jail Singgih dan anak buahnya yang membawa warga kampung itu. Mereka membawa paksa Raga untuk diadili dan digantung. Sementara Kikuwu yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kejam Raga diseret dan terus dipukuli sepanjang perjalanan menuju sebuah pohon. Sesampainya di sebuah pohon yang besar, lalu Raden Jail Singgih menyuruh anak buahnya untuk segera menggantung Raga. Raga yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya hanya bisa pasrah ketika lehernya diikat dan ditarik ke atas pohon. Dia hanya bisa berteriak kesakitan. Restu Singgih. Betul. Ini aku, Kakang. Di mana akal waras kalian? Apa peri kemanusiaan sudah dicabut dari hati kalian? Restu, ini urusanku. Kau jangan ikut campur, Kakang. Ini juga urusanku. Kemarin Pak Kuwu memintaku untuk menjadi ketua dewan penyelidik. Dan sekarang ketika Raga sedang digantung, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang menyelamatkannya. Ternyata dia adalah Restu Singgih, adiknya Jair Singgih. Mereka berdua punya sifat yang sangat jauh. Restu Singgih dikenal dengan sikapnya yang ramah dan suka menolong. Sementara kakaknya Jail Singgih, kebalikannya, dia sangat kejam dan arogan sesuai dengan namanya, suka jail. Raga, nama kamu. Sekarang kamu pergi dan jangan kembali ke tempat ini. Cepat. Kejar dia! Jangan sampai lolos! Bunuh! Biarkan dia pergi! Biarkan! Jail Singgih yang melihat Raga diselamatkan adiknya Restu Singgih, dia sangat marah kepada adiknya. Sementara Raden Restu Singgih segera menyuruh Raga untuk lari dan meninggalkan tempat itu. Dengan kemarahannya, lalu dia pun langsung menyerang adiknya. Pertarungan pun terjadi antara kakak dan adiknya. Mereka saling serang adu kekuatan dan ingin menunjukkan siapa yang lebih jago, terutama kakaknya yang sangat jahil. Dia terus menyerang Restu Singgih dengan ilmu silatnya. Sementara Restu Singgih dia meladeninya dengan santai karena memang dia tidak ingin melukai kakaknya sendiri. Akan tetapi Jail Singgih yang terus-menerus menyerangnya, akhirnya Restu Singgih pun mengeluarkan ilmu silatnya dan serangannya berhasil mengenai kakaknya. Lalu dia pun pergi
meninggalkan tempat itu yang membuat kakaknya jahilnya semakin menjadi-jadi. Nyai? Iya, Raga. Jangan takut. Aku akan selalu melindungimu. Mendekatlah. Di sisi lain, Raga yang berusaha kabur dan terus dikejar oleh anak buahnya Jail Singgi, dia sangat ketakutan dan terus berlari. Ketika Raga sedang berlari, tiba-tiba muncul di hadapannya seorang wanita yang cantik, yang ternyata dia adalah Nyai Sumbi, wanita yang ditemukannya mati. Tentu saja membuat Raga sangat terkejut, sekaligus tersepona. Lalu dengan kekuatan gaibnya, Nyai Sumbi merubah dirinya menjadi Raga. Raga yang masih kaget dengan kejadian itu, dia tidak bisa banyak berpikir karena disuruh pergi oleh Nyai Sumbi. Sementara Nyai Sumbi yang sudah berubah menjadi Raga, dia lalu mengecoh anak buahnya Jail Singgi dan film pun bersambung.